Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adik Farul di channel Adik Farul. Pada kesempatan ini saya akan mereview satu alat yang multiguna 37 in 1. Ya, jadi satu kotak ini akan kita gunakan untuk 37 kegunaannya. Jepang. Ini high quality for your life. Nah, ini ada bahasa Jepangnya. Saya nggak ngerti. Kemudian mereknya adalah Misino Japan. Ini lebih jelasnya. Yang ini lebih jelasnya ini Misino Japan. Apa sih keunggulannya dan gunanya? Yuk kita ikutin review dari alat ini. Jadi ini ada kepalanya, kepala atau pegangannya yang akan kita masukin nanti beberapa bentuk yang akan membuka skrup atau benda-benda yang mempunyai bentuk-bentuk yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang obeng min, bintang 5, ini bintang 7 atau 8, ini agak banyak. Yang plus, yang gambar piramida, kemudian yang segitiga ini, kemudian ada titik 2. Ini kita review ya, apa sih isinya nih. Nah, oh, saya beli waktu itu 50.000 atau 70.000 ya di toko peralatan. Nah, ini praktis sekali nih buat kacamata, buat buka-buka sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita. Jadi ini kita akan, ini praktis sekali ketutup gini. Nah, jadi kalau kita buka hanya seperti ini. Ini ada pernya, tinggal buka aja nih. Nah, kita geser ke depan ya. Nah, ini dia isinya. Ini, nah, ini gagangnya. Ini memang praktis ya buat talinya nih. Kalau kita pakai biar nggak jatuh atau di ketinggian kita gantung aja. Seperti kalau ini empuk sekali nih, emang Jepang ya, memang berkualitas dia. Dengan karet yang berkualitas, yang namanya quality ya. Apa tadi? Ada kualitasnya tuh, kualitas sangat bagus. High quality for your life. Nah, kita akan review satu-satu. Ini kita akan pasang seperti ini. Kemudian kita akan hitung nanti ya. 1 2 3 apakah benar di sini 37 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Ini yang min. Yang min. Kemudian juga ada min, tapi dia lebih tebal dia. Ini ya, satu. Kemudian yang ini yang plus. Nah, ini plus. Ya, ini plus. Kemudian ini juga yang min, tapi dia ada agak cekung gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini, ini agak ke dalam. Kemudian nah ini dia yang ada dua mata ini. Saya belum pernah lihat nih kalau untuk benda apa yang kita bisa buka nih. Kemudian nah ini bundar. Ini bundar. Kemudian ini bundar juga. Tapi ini banyak bintang ya. Bintang tadi nih yang ini ada 5 bintang. Kemudian ini ada yang bundar juga, agak lebar ya. Nah, ini dia. Tebal dia. Kemudian yang ini juga ini lebih banyak giginya, bintang juga. Kalau ini untuk yang plus nih. Ini juga buat kacamata nih biasanya ya. Kecil sekali nih. Ini juga yang bundar ya, bundar seperti itu. Ini juga yang segi 5 kecil ini.
Kemudian ini juga segi 5 bintang juga. Ini yang bundar ya, kerucut nih. Kemudian yang ini kerucut juga. Mungkin banyak juga ya guna-gunanya. Nah, ini yang biasa kita pakai ini. Ini yang min. Ini yang plus. Biasanya untuk benda-benda yang halus ya. Ini bintang. Kemudian ini juga yang plus nih, lebih kecil. Biasanya untuk benda-benda kecil ya, kacamata, mainan anak-anak atau perabotan rumah tangga. Ini juga seperti ini bundar nih. Ya, saya benar-benar lihat ini. Buat apa ya benda-bendanya? Ini ada juga nih, ini bintang juga plus. Ini juga bundar nih. Jadi untuk penahan ya. Ini kuat sekali nih. Seperti baja ya. Ini bundar juga. Nah, ini juga agak tebal nih. Segitiga nih. Memang kalau kita lihat Jepang kreatif ya. Ada juga kalau kita pakai obeng biasa pasti sulit ya, apalagi yang bintangnya 5 bundar atau juga yang tebal ya. Bolong itu ya. Ini juga. Nah, ini plus ya. Nanti saya akan peragakan menggunakannya. Oke, ini lubangnya untuk kita masukkan. Jadi semuanya bisa kita masukkan di sini. Nah, ini udah kuat sekali nih. Nah, ini pas ya, karena dia ada segi berapa, 1 2 3 4 5, semacam ngunci ini juga ada 5 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini keras sekali. Begitu juga yang ini. Oke. Ini kuat sekali nih, karena baja nih. Begitu juga semuanya nih, kalau saya bisa peragakan, ini tidak bergerak nih, kuat sekali nih untuk buka sesuatu. Ini kita masukkan bendanya, skrup ya, obeng, obeng. Jadi ini obeng ya, obeng multifungsi nih. Saya gunakan pernah kacamata saya yang untuk nekuknya itu ya, soalnya ini nih kacamata saya ini kan ada skrupnya ya di sini nih. Nah, ini nih skrup ini nih, bisa digunakan untuk membuka atau mengencangkan kacamatanya, atau juga di benda-benda yang halus sekali seperti ini juga kan ada umurnya ya. Jadi alat ini sangat praktis, 37 benda seperti ini, 37 benda bisa digunakan hanya dengan satu obeng seperti ini. Ya, demikian review dari saya mengenai saya Miniso dari Japan dengan high quality for your life, 37 dalam 37 kegunaan, cukup dengan peralatan yang ini sebanyak 37 kegunaan, 37 obeng ya. Yang ini min, bintang 5, bintang 8 dan 7. Ini bundar, ini plus, ini segitiga, ini seperti gambang mercy, ini ada 2 gigi ya. Ini peralatannya, naikin min. Yang ini kita bisa simpan juga dengan cara seperti ini ya, kita masukkan ke dalam kotak ini. Ya, demikian review dari saya mengenai alat ini, Miniso dari Jepang. Ada 37 kegunaan atau multifungsi dalam satu kotak, yaitu 37 cara untuk membuka skrup hanya menggunakan satu gagang ini. Terima kasih, jangan lupa kalau ini berguna di subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.